Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube Supriyan Gijau. Ya, alhamdulillah ini di bulan Ramadan kita masih mendapatkan orderan umbaran sliding 2 meter. Ya, umbaran sliding 2 meter. Tingginya kaki ini di beda dengan biasanya yang janggung. Ya, tingginya ini totalnya 140, jadi 90 body kawat yang di belakang, kemudian kakinya 50 cm. Nah, untuk panjangnya 2 meter, kemudian lebarnya untuk posisi luar ini 45, kemudian yang di belakang nih saya dorong masuk. Nah, yang di belakang ini 50 cm, jadi kalau dipendekin jadi 1 meter. Ini posisi seperti ini ya. Bahan masih sama, menggunakan besi hulu baja ringan dengan ketebalan 0,30 mm, kemudian kawat loket hijau anti karat dan siku wool angel yang kita pakai ini, siku wool angel ya. Jadi saya bahannya selalu konsisten di 0,30 mm. Kenapa saya suka bahan ini? Karena dia nggak melengkung dan nggak terlalu tipis ya. Artinya untuk beberapa produk saya alhamdulillah feedbacknya bagus tuh, dibanding dengan 0,25 kadang kita sendiri ngangkat mau ditaruh di mobil seperti itu khawatir tindih apa bengkong saat gronjalan dan sebagainya ya nih. Oke, kemudian ciri khas pintu Supriyan Gijau ini, umbaran Supriyan Gijau, ciri khas pintunya seperti ini ya. Ini teman-teman bisa melihat di YouTube bagaimana cara membuat pintunya. Jadi pintu dari depan ini enggak ada, yang ada cuman listnya saja. Fungsi list ini untuk ngapit pintu pada kandang burung supaya ketika kita buka dia nggak bisa nerobos dari kanan atau kiri ya, takutnya dia nyari celah kanan kiri burungnya lepas ya. Oke, coba nak ditarik, nak tarik, diangkat dikit ya. Ya, ini dipanjangin jadi 2 meter, terus turunkan dikit ya. Ini masih ngantuk nih karena buka puasa. Habis sahur tadi baru bangun. Namanya adik habis. Ya, oke, stop, udah. Nah, ini panjangnya jadi 2 meter ya. Nah, ya. Kemudian di bagian belakang kita sediakan juga nih pintu untuk menempatkan keramba bak mandinya. Ya, keramba bak mandinya taruh di belakang sini, kemudian digunakan juga untuk setting tangkringan. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah hadir di channel YouTube Supriyan Gijau. Ya, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, kemudian aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notif video terbaru dari produk Supriyan Gijau. Dan buat teman-teman yang mau belajar, silahkan buka di bagian tutorial atau di playlist pada bagian tutorial produk Supriyan Gijau. Di situ ada beberapa contoh yang bisa teman-teman tiru ya. Ya, oke, terima kasih untuk semuanya. Salam sukses selalu, salam Gijau Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.